Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah la syarika lah la ilaha illallah wa ilaihi nusyir sayyidina ala fitrah al-islam wa kalimat al-ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati nabiyyina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahmal nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian, malam ini insya Allah kita akan masuk ke tema baru dalam menentukan tema yang ada dalam kitab ini. Kalaupun tema ini sebenarnya tema yang tidak terlalu asing bagi kita, tema yang harus kita pahami sejak kita sebelum lahir, yaitu al-Islam. Islam, apa itu Islam? Jemaah sekalian, kita perlu dudukkan masalah ini dalam penjelasan secara khusus, karena banyak orang saat ini memahami Islam. Islam itu yang berisar syahadat, kemudian melaksanakan salat, kemudian puasa Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. Seakan-akan orang kalau sudah melaksanakan hal ini sempurna keislamannya. Ada orang juga memahami Islam itu seakan-akan hanya kaitannya hablum minallah saja. Jadi kalau orang kuat hubungannya dengan Allah, suka tahajud, suka baca Quran, itulah orang Islam. Ada pula orang memahami Islam hanya Islam seakan-akan ritual saja, seremonial, peribadatan, sehingga nanti dia hanya memahami Islam di tempat-tempat tertentu, di waktu tertentu, di momentum tertentu. Islam tidak ada di pasar, Islam tidak ada di kampus, Islam tidak ada di mall, Islam tidak ada di kantor. Islam hanya dipahami, itulah hubungan kita yang baik yang kita rasakan di saat kita berjumpa dengan Allah di dunia. Sehingga banyak sekarang orang mengenal Allah, mengenal Islam hanya ketika di Mekah, ketika di Madinah, ketika di masjid. Keluar di tempat-tempat seperti itu, Islam menjadi asing. Satu sisi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara apa? Menyeluruh. Loh, menyeluruh berarti agama ini bisa menyentuh pada semua aspek kehidupan kita,
Islam mengatur ekonomi. Islam mengatur peribadatan. Islam mengatur masalah akidah. Islam mengatur masalah muamalah. Islam juga mengatur bagaimana hubungan suami istri. Islam menjelaskan kepada kita bagaimana mendidik anak-anak kita. Islam mengatur bagaimana kita menyelesaikan sebuah negara, mengatur sebuah negara. Islam juga jelas sekali bagaimana kita masuk di dunia birokrasi dan begitu seterusnya. Jadi, saudara sekalian, Islam yang kita bahas ini adalah Islam yang dipahami dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dimanapun antum berada, sampai berada, mengenal Islam. Sampai masuk kamar mandi, di situ ada Islam. Ya, berolahraga, di situ juga ada Islam. Makan pun diatur oleh Islam. Di mana saja kita harus mengenal Islam ini. Baik, saya akan memulai sesuai dengan apa yang ada dalam kitab ini. Mengenai Islam, apa Islam itu? Al-Islam fi doa al-iqyadu wal-budu. Al-iqyad wal-budu, yaitu pelaksanaan dan budu dan kepasrahan, budu ketundukan, tunduk dan siap melaksanakan. Orang dikatakan Islam siap melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dikatakan Islam dari segi bahasa itu inilah orang yang tunduk totalitas kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Fisyari, definisi syariatnya apa Islam itu? Al-istislam lillahi ta'ala, yaitu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal qudud lahu wal inqiyad li awamirihi, tunduk kepada Allah. Apapun yang dikatakan oleh Allah, kita tunduk, kita taat. Wal inqiyad li awamirihi, dan kita juga siap menjalankan semua perintah-perintahnya. Wahwa, maka dia dikatakan dinullah, agama Allah. Dinullah, agama Allah. Alladhi awhahu ila sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, yang sengaja diwahyukan oleh Allah. Islam ini diwahyukan oleh Allah kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdillah. Liyukhrijan nas minal dhulumati ila nur, supaya manusia ini, kita ini semua bisa dikeluarkan dari kegelapan hidup menuju nurnya Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang terang benderang, sehingga kita hidup di dunia ini punya penjelasan mau kemana kita melangkah. Waliyahdiyahum as-siratal mustaqim, sekaligus Islam ini juga ingin memberikan petunjuk, hidayah kepada manusia jalan yang benar, jalan yang lurus. Dari definisi ini cukup jelas sebenarnya bahwa Islam ini na'am aqidatan. Islam juga membahas masalah aqidah, tauhid, iman, Islam. Kemudian yang kedua apa? Ibadatan. Islam juga membahas masalah ibadah, ya, akidah, akidahnya ditata, akidah umat ini ditauhidkan dengan benar, imannya diluruskan dengan benar, ya, la ilaha illallah yang betul-betul tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadahnya pun sudah diatur oleh agama kita. Makanya ulama-ulama kita menulis namanya apa? Titik, fiqhul ibadah, fiqhul salat, fiqhul zakat, fiqhul hajj, ya. Tapi juga Islam tidak hanya akidah dan ibadah, tapi manusia itu tidak hanya dua saja. Karena kita ini manusia yang bisa melakukan apa? Manusia yang berinteraksi, manusia sosial kita ini, jemaah sekalian. Maka juga Islam membahas masalah
diatur detail oleh agama kita, jemaah sekalian. Jadi Islam ini selain membahas masalah iman, masalah aqidah, masalah tauhid, juga membahas masalah ibadah sebagai hak dari Allah. Nanti di saat yang bersamaan pula Islam juga membahas masalah apa? Muamalah kita, interaksi kita. Bagaimana kita hidup rumah tangga yang baik? Jadi mulai saya punya kajian live juga tidak berhenti ya. Tapi saya Islam. Saya sebenarnya berharap teman-teman ayat juga ini terlibat untuk bisa menyebarkan apa yang saya kaji ini. Dan saya berada dari awal sebenarnya. Karena sudah masuk episode yang ke-10. Ya, tapi di YouTube juga ada yang berhubung dari awal 1 sampai 10 sudah ada semua. Dari mulai kita, bagaimana Islam mengajari kita menjadi seorang pemuda yang siap nikah. Lalu siapa yang akan kita nikahi? Kalau empat-empat, bagaimana kita menyiapkan diri soal calon ibu rumah tangga yang baik sampai mendapatkan pasangan laki-laki yang baik? Bagaimana khitbah tunangan dalam Islam, pinangan dalam Islam? Bagaimana proses akad nikah dalam Islam? Ya, bagaimana walimah dalam Islam? Bagaimana makam pertama dalam Islam? Itu semua diatur dalam Islam. Halo? Sampai nanti kita punya anak, ya, ketika hamil segala macam, punya anak, bagaimana hari pertama yang terakhir akan kita perbuat? Ini kembali kita bahas dari mulai takbir, apa segala mengadani, kenapa perlu diadani, diatur oleh agama kita seperti ini. Jadi dalam agama kita ada urusan muamalah, ini urusan munakahat, ya. Jual beli lebih dasar lagi, ya. Jual beli barang, jual transaksi online segala macam, kemudian transaksi jual beli emas dan perak, tanah, tumbuh-tumbuhan, bagaimana syarat dan rukunnya, diatur detail oleh agama kita. Itulah Islam, akidah yang pokok, ibadah yang mantap, muamalah yang mempesona, masya Allah. Tapi tidak hanya muamalah, di situ Islam juga membahas masalah akhlak, etika. Jadi seorang muslim, dikatakan muslim, orang Islam itu orang yang akidahnya pokok, mati, ya, akidahnya pokok, ibadahnya mengukau, kemudian muamalahnya indah dan menakjubkan, akhlaknya membuat orang terkesima. Ada akhlak ma'allah, ada akhlak ma'anas, ada akhlak ma'al, apa, hayawanat. Jadi, kalau akhlak ma'allah, sudah kita bahas tadi, tidak ada ibadah, ya. Kalau akhlak ma'annas, annas juga banyak. Makanya dalam kitab-kitab akhlak itu ada bab birrul walidain, ya, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan istri, ada akhlak dengan suami, akhlak dengan anak, akhlak dengan murid, akhlak dengan guru, Allah Akbar, ya, akhlak dengan kakak adik kita, akhlak dengan relasi kita, akhlak dengan tetangga karena kita saling ini akhlak kepada non muslim. Islam mengatur sangat detail dalam masalah ini. Ya, untuk dulu istri bentuk kapaknya di sini. Sampai nanti dalam urusan akhlak dan muamalah ini sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal diatur oleh rumah kita. Ya, urus negara ngatur nggak bisa dari mas kita? Ya, diatur oleh rumah kita. Berarti kalau agama kita tidak mengatur, tidak mampu mengurus negara, tidak sempurna. Satu sisi Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dinan. Selesai sudah ini. Sempurna agama kita ini, Islam ini. Berarti Islam ini sudah mencakup, karena Islam ini kan ke dunia, untuk urus dunia. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, kaitan dengan iman dan tauhid? Bagaimana komunikasi kita dengan ibadah-ibadah kita? Allah Akbar. Muamalah kita, akhlak kita, terus diatur di dalam kita. Sampai aspek-aspek hukum kita, kalian, diatur. Dan nanti interaksi sosial kita ini pasti ada nanti kesalahpahaman di antara kita. Dalam urusan muamalahnya, dalam urusan akhlaknya, pasti ada bab yang kemudian tidak bisa diselesaikan, kita kembali ke hukum Islam.
dari agama Islam secara umum. Tapi unik ya, dari saya banyak orang mengenal Islam hanya di pesantren. Ya, jadi lulus pesantren, waduh, yang tadinya nanti, mundur. Ya, kayak kata-kata kumpul, melihat dunia baru di pesantren. Islam ada di situ. Begitu keluar satunya ilmu pesantren itu dipraktekkan, bagaimana mempraktekkan Islam di lapangan. Ini banyak kegiatan yang kita lakukan. Nah, oleh karena yang dikatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, berarti kalau ada orang dalam kehidupannya tidak mengikuti langkah-langkah Islam ini, apa yang diajarkan oleh Islam ini, berarti kita tidak mengikuti apa? Khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Ini yang berlaku. Jadi ya, ini kalau ada orang yang baru Islam itu hanya di masjid, di luar masjid tidak ada Islam, ini sekuler. Jadi kita lupa. Jadi kita lihat terjadi dulu pada orang-orang Nasrani. Dulu orang-orang Nasrani sama. Jadi karena urusan negara serahkan sama raja. Urusan apa? Urusan agama. Urusan apa? Agama, urusan sinagog atau urusan apa gereja serahkan sama pastor. Jadi dipisah-pisah. Makanya ulama-ulama kita terdahulu ya, itu mereka itu ulama, tapi ekonom, politisi, negarawan, apalagi murabbi, mu'allim, apalagi. Inilah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbawa di sana. Nah, itu ya ditanya masalah ekonomi, ya jelas. Ya, rujukan ekonomi, pertanyaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara negara, dia kepala negara. Terbentuknya sebuah masyarakat namanya masyarakat Madani. Sampai ya, dia berubah menjadi namanya apa? Madinah. Negara itu. Kepala negaranya siapa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa menyatukan umat. Sampai orang-orang itu dia tidak ekstremis yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim dan merasa nikmat dengan agamanya tanpa terganggu di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau membawa Islam ini kepada kita. Tapi kebanyakan di antara kita itu hanya mengambil Islam di masjid. Mungkin jangan kita. Kenapa kemudian bangsa ini walaupun kita mayoritas mayoritas ini jadi asing, bahkan asing dengan agamanya pula. Mayoritas yang dikendalikan oleh minoritas lainnya. Kan tidak semua apa? Belah tidak umat Islam, Ramadan puasa. Nanti di bulan keluarkan zakat. Hah? Apa lagi? Musim haji dia haji. Tapi Allah nangis-nangis dia. Waduh, luar biasa. Saya menceritakan pas buku biara nangis luar biasa pulang ke Indonesia korupsi lagi karena dia ada bahwa Islam Allah hanya ada di sana saja di kantornya tidak ada Allah SWT tidak ada Islam yang mana-mana juga begitu yang lain kan dia semakin dahsyat dari temennya nanti kan orang semakin senang nanti hasilnya
hina di muka bumi. Makanya ini dibangun sama yang dekat di hina. Antum merasa hina enggak? Tidak boleh. Tidak boleh kita melihat dari ini. Cuma realitanya tidak dihina oleh kelompok minoritas ini. Kenapa? Karena kita bangsa tidak memikirkan bahwa Islam itu juga harus menguasai ekonomi itu. Islam itu harus menguasai dunia pendidikan itu. Islam itu harus menguasai semua aspek kehidupan kita. Kita yang paling berhak ini percaya oleh Allah untuk mengelola dunia ini. Dimaksudkan dia dengan kisah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dapat adalah kita ini Islam jauh saja. Kita di masjid nanti dia lulus perusahaan besar kasih sama toke-toke sama orang-orang yang masyarakat. Masyaallah saya juga mengapresiasi guru saya ini ada sekolah yang terkenal supaya anaknya ulama punya punya apa punya wawasan apa namanya etos seperti yang kemudian tidak hanya Islam hanya sekedar baca kitab tapi praktekkan apa yang kita baca ini seperti itu ya itu tidak Islam Islam yang kita inginkan ya makanya Islam di zaman Nabi itu potretnya beragam. Ada sahabat yang fuqaha sahabat. Sahabat yang spesialis sendiri menjadi apa? Menjadi ahli fikih. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal. Ya, ulama-ulama sahabat yang hafal Quran 30 juz. Tapi juga ada beberapa sahabat enggak hafal Quran. Kayak Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ya, terutama juga penguasa pengusaha pengusaha sukses. Mereka bukan anak itu bukan. Tapi Abu Bakar ketika dia mengendalikan negara itu menggantikan Rasulullah, penasihat-penasihat utamanya siapa? Yang ada di agama ini, yang hafal Quran ini. Sehingga salah sedikit diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di rumah juga begitu. Di tanahnya itu adalah sahabat-sahabat masih muda muda tapi hafal Quran. Dia mendampingi Sayyidina Umar. Inilah kesempurnaan Islam di saat kamu dirangkum bersama-sama dengan sekalian. Kita kan sekarang sudah ya. Belajar ekonomi di UNER itu. Kadang-kadang gini-gini 22. Dan angkat-angkat. Naik sedikit 2,4. Mau lulus baru 2,6. Mau kerja minimal 2,7,5. Saya mengatakan juga. Jadi apa ini? Sementara mereka serius kok. 3. Bahkan 3,5. Bahkan mereka 3,98. Siapa mereka? Konsistius, Alosius, apa Yustius itu bernama ya. Kenapa kita kalah? Berarti kalau ada di antara kita belajar setengah-setengah, berarti kita tidak mengerti Islam dengan sempurna ya. Termasuk juga Arab ini sekolah di sini ya. Dan masuk akal. Antum berkhianat pada agama ini, pada Islam. Antum ditunggu oleh umat. Itu agama Islam. Di mana pun merasa bahwa saya di mana mana Islam yang saya pegang. Kalau saya sampai kapasitas saya sebagai seorang mahasiswa, mahasiswa yang berdedikasi, mahasiswa yang tidak pernah saya keluar dari kampus ini minimal IP saya 3,5. Harus ada target begitu. Jangan setengah kilo agama Islam yang tengah. Belajar di UNER juga begitu, di ITS juga begitu. Di mana saja dia kuliah? Serius, ini amanah. Orang amanah itu apa namanya? Latina. Liman la amanah dalam. Sungguh tidak berislam, tidak beragama. Orang yang tidak memegang amanahnya itu tidak begitu. Jadi kalau ada di antara adik-adik ini mahasiswa kuliah, terus mutung tengah jalan, itu bertanya ke Islam. Kalau ada di antara kita kuliah, ya tiba-tiba IP-nya setengah hati seperti itu kita khianat kepada agama, karena kita tidak menjaga amanah. Nabi mengatakan kepada kita, ladina, limanlah amanah dalam. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menjaga amanah. Jadi tidak bagi sekali dengan benar orang kalau kemudian amanahnya tidak diajaga dalam kehidupan seperti itu. Nah, cuma seperti ini ya dari
ya boleh Gusti Allah dan jenisnya ada setiap ada problem bagaimana menurut Islam merasakan keberkahan yang dia dan itu pula Pak berkahnya tidak hanya sini di akhirat juga kita rasakan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala inna dina inda Allahil Islam masya Allah wa maktalah alladina utul kitab illa min ba'di majah secara utuh, menyeluruh, jangan diambil sedikit-sedikit. Nah, sudah selesai.
ibadah. Orang Kristen itu pekah. Orang Kristen itu sensitif. Orang Kristen itu tidak bisa mendengar saudaranya tidak ke masjid. Kalau dia ke masjid, gelisah. Kenapa datang-datang dia tidak ke masjid? Selalu ingin ngajak pulang ke masjid. Orang Kristen itu tidak bisa membiarkan kemungkaran ada di depan matanya. Orang Kristen itu ketika dia merasakan iman yang beribadah, dia tidak beribadah sendiri. Bagaimana istriku? Bagaimana anak? Bagaimana tetanggaku? Bagaimana relasiku? Bagaimana temanku? Untuk kemudian bisa merasakan Islam yang kita rasakan ini. Itu boleh dikatakan muslim dan muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan seperti ini ya kita. Ini sebenarnya bukan hanya kita. Makhluk di alam semesta ini semuanya juga berislam kepada tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Pak, bagaimana bumi juga berputar sesuai dengan orbitnya. Ya, ada malam, ada siang. Ini sebuah ketentukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, kemudian malam protes. Sudah malam terus, boleh siang. Rusak ini, siang terus, sampai enggak tidur-tidur, mulai terus. Tunduk, ikuti kiranya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Semua binatang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk semua makhluk ketika menyimpang dari fitrahnya, tidak itu di aturan Allah pasti bermasalah. Nah kita manusia seharusnya tidak begitu. Totalitas berpegang teguh dengan Islam. Apa kata Allah? Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Allah. Maka apakah selain agama Allah yang mereka inginkan? Ini ada orang kemudian tidak suka dengan agama Allah, atau ada orang muslim tapi ya istilahnya hanya Ramadan saja. Istilahnya menuju akar. Istilahnya menunggu pas ada orang mati dan lain sebagainya. Itu tidak. Ya, apalagi ada orang sengaja kafir. Apa kata Allah? Walau aslam dan dari Allah aslam ma'an bismillahirrahmanirrahim, semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya tunduk kepada aturan Allah. Islam aslam baik tau'an atau karha, dengan penuh ketundukan atau dengan keterpaksaan, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk mengikuti Islam ini, dan kepada Allah semuanya dikembalikan. Kita akan semua pun kita pun juga akan kembali kepada Allah SWT. Yakin kita kembali ke dalam. Kalau mesti kita kadang-kadang tidak merasa panjang. Tapi sudah berjalan. Jika kita tidak usah muda, kemudian usia 38 tahun. Ini dan ini juga ya. 38 tahun. Ya Allah, tua saya jauh, tua saya 15 tahun. Dipanggil dulu oleh Allah SWT. Tidak ada jaminan bahwa kita bisa hidup sampai tahun depan. Walaupun rata-rata sih 90-70 tahun sebagai manusia yang sampai dengan masalah. Setelah itu apa ya? Hah? Setelah di mana? Ya mati. Mati. Ini nanti lagi. Jadi ini ada lagi. Setelah mati, itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi kita akan masuk pada alam-alam berikutnya, alam kubur, alam barzakh, alam barzakh dan alam mahsyar, berhubungan dengan akhirat yang sebenarnya. Cuma itu semua kehidupan di saat kita beristirahat secara utuh di diri. Kutul di sini, kapatan oleh bertemu, kutuat di syafat. Nah, saudara sekalian, Allah juga mengatakan, "Wahai yang terbaik Islam, dina fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sebagai pedoman hidup, fala yuqbalu min, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti dia di akhirat menjadi orang-orang yang coba menjadikan apa ayat ini ya? Coba
dirasakan manfaatnya. Tapi yang akhir, karena Yoko dan dia tidak menerima ya Allah SWT. Maka saya mengatakan di penemuan ini, penemuan ini, listrik ini, apa namanya? Thomas Edison, ya. Coba, kalau dia muslim, ya, berapa banyak pahalanya? Bisa menerangi kita, Allah. Dia menemukan listrik pertama kali. Berapa banyak? Karena dia tidak beriman, tidak ada manfaat. Hanya manfaatnya untuk kita. Kita yang merasa. Tidak perlu malam juga, 29
malam, sujud rukuk 11 rakaat minimal. Yang depannya mungkin 23 rakaat. Allah Akbar. Pagi dan siang itu lapar-lapar berpuasa, malamnya apa? Salat malam. Belum lagi kita baca Qur'annya, makan Qur'an. Allah Akbar. Belum lagi kita berinfak dan bersedekah, ngasih takjil, keluarkan zakat. Sempurna kita ini. Makanya dikatakan orang kalau berpuasa kembali ke fitrahnya. Fitrah itu adalah apa? Karena antum ketika Ramadan berada pada puncak keislaman yang prima, sempurna. Tunduk sesuatu yang halal diharamkan manut. Halal diharamkan. Makan halal ya, tapi haram kita makan di siang hari. Minum halal, tapi haram kita minum di siang hari. Dan kita manut. Siapa yang mengatakan semua itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berada fitrah yang sempurna seperti itu. Saudara sekalian, ayo jaga Pak, suasana seperti itu. Sehingga di Ramadan tidak ada putaran. Di Ramadan angka kriminalitas tidak bisa ditekan. Allah kenapa? Merasa kita akrab dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hablum minannas juga apa? Sempurna seperti itu. Tapi walau kita akrab nas tidak ada, tapi kebanyakan manusia tidak memahami esensi fitrah itu. Banyak nampak di bulan Ramadan, banyak orang kemudian ada perubahan dalam sikap-sikapnya. Kenapa? Karena dia tidak mendalami apa makna fitrah agama yang Allah berikan kepada kita secara utuh di bulan Ramadan seperti itu. Baik, terakhir ayat yang terakhir yaitu Al-An'am 125. Kalau tadi Pak waktu baca ganti diri itu Al-An'am ayat 20. Sekarang Al-An'am 125. Apa kata Allah? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa Allah menginginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk memahami Islam. Jadi Bapak Ibu, kita ini orang baik-baik atau tidak, kita ingin dapatkan hidayah atau tidak, ya semakin ini bertambah tidak pemahaman keislaman kita. Allah Akbar. Barang siapa Allah menginginkan sesat kepada seseorang, ia jahal serta kebayang Allah menjadikan dadanya sempit. Super Untuk tidak mudah Hajar Ka'anam Yesa Adul Bissama. Sempit dan tertekan seakan-akan dia naik apa? Ke langit. Nah ternyata ya ke langit, ke bisa nafas. Ke ketinggian oksigen tidak ada lagi. Bisa nafas. Ini sekaligus menunjukkan mukjizat Al-Quran kepada Rasul. Siapa yang menjadi yang seperti ini? Kok tahu bahwa di atas ada oksigen? Ini juga ada yang boleh pesawat. Saya kemarin ke luar negeri sama yang ada. Itu ketinggian di atas sekian ribu kaki di atas udara dan terus gunung itu udara di atas tinggi banget. Itu minus 40 derajat. Minus. Tapi kalau cepat itu tidak terasa. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana teknologi itu bisa kita bikin. Menghirup oksigen di pesawat itu berapa kemarin? 12 jam. Tidak berhenti. Itu sudah ada satu kabel konser itu. Waktu selesai. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya izin mulia di sana. Ya, kita takutnya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Terus saya begitu ya. Kalau naik pesawat, sepika Allahumma ahya bi sepika Anus, sebetulnya kita suka dengan sakral dan adat. Udah capek, hidup, tawakal sama Allah. Ya, kalau pas meninggal di atas pesawat, ya sudah syahid, ya pakai sakral bil maut enak gitu ya. Mau apa ya? Tapi antum harus sadar di atas itu tidak ada udara sama sekali, tidak ada oksigen. Ya sahabat di sana, itu kondisi orang kalau kemudian tidak mendapatkan hidayah kita, sempit dadanya, tidak bisa berbuat apa. Kadang dikait Allah bin Sa'ad lagi, tapi Allah menjadikan kekotoran pada hati orang-orang tidak beriman, seperti itu ya. Makanya orang Islam ini tampilan performanya untuk orang baik-baik. Tenang, penuh senyum,
suasana rahmat muncul, tidak ada permusuhan. Kenapa? Islam yang mencoba, hidayah sendiri yang mencoba kita seperti itu. Itulah makna agama yang diambilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, cukup ya cukup dari sini. Ini kita belum bahas ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pertemuan yang akan datang, kalau Allah panjang dengan kita bahas tentang hari-hari Rasulullah dan juga berbicara beberapa masalah Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semuanya berkumpul agar Islam secara utuh dan menyeluruh. Islam yang ketika kita tidak membahas masalah akidah, memahami bagaimana akidah yang baik dalam agama kita, bermuamalah yang baik sesuai dengan agama kita, berakhlak yang baik sesuai dengan agama kita, dan begitu seterusnya. Dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma hafidhna bil Qur'an, Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill asy-syirk wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' din. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عباد الصالحين واجعلنا من جندك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Sepupu,
Anas berduaan dengan wanita. Ada sahabat yang nanya, apalagi terlihat ya Rasulullah bagaimana kalau berduaan itu dengan ipar, kakaknya istri atau adiknya istri? Untuk adiknya lagi yang jadi siap. Kalau adik istri laki-laki, tidak laki-laki ada apa? Kakak istri laki-laki ada apa? Tapi ada istri perempuan. Boleh tidak kita menjawab dengan marah? Marah. Nah, kita tentu pakai etika. Pakai etika. Mungkin ada orang menjawab dengan dalam itu jauh dalam itu. Saya juga yakin kalau pas kalau di atas kita jadi kalau di sini juga kan. Ketika di mana perusahaan ya, terus kalau di halal pada itu pas. Oh, padahal ini baru kita. Fitrah kita berbaik, baru perlu diperbaiki. Tiba-tiba lebih halal, akhirnya halal semuanya. Akhirnya kamu muncul-muncul kayak gitu. Dan orang menghargai kita. Pakailah adat-adat, tapi yang jadikan begini muncul. Boleh berharap, boleh tidak. InsyaAllah Allah, kami terbiasa menjadi kiri-kiri. Saya di Australia juga begitu. Di Australia juga begitu. Banyak pun tamu-tamu dari beberapa negara yang punya virus yang lain. Dia paham, dia memahami itu, menghargai sikap kita seperti itu. Tapi senyum tetap apa? Baik. Ada lagi. Soalnya yang kena saya, ngomong apa yang kena? Saya marah-marah baca. Oh iya, satu lagi Pak. Kita tetap berada di tempat hijrah ataukah kita harus kembali ke pulang ke kampung halaman kita? Karena kita tahu bahwa di kampung halaman itu langkah kemaksiatan itu sangat besar sekali. Langkah berbuat maksiat itu sangat besar sekali. Lalu kalau antum meninggalkan siapa yang tidak baik di situ? Berpikirlah, setiap ada masalah, bagaimana saya menyelesaikan masalah itu? Nyambung ya. Saya punya kampung juga sama ya, Bulu-Buli itu tempatnya orang narkoba. Sekarang tidak ada narkoba lagi. Bagaimana narkoba sekarang ke masjid. Yang pakai anting sekarang tidak ke masjid. Yang kemudian narkobnya dia apa? Dikunci, awalnya dia kayak menerang lamaan. Ayo, apa yang mereka? Dengan awal. Jadi kan, apa, apa, untuk maksiat yang ada sebagai peluang bakal masalah bagi kita. Makanya amat makhluk saya muka harus jalan di situ. Tidak paham jalan. Kecuali kalau tidak mampu sudah. Tidak mampu betul, aku baru bisa hijrah.